lebih banyak banget gue bilang. Terus? Tapi bukan ini, mungkin ini selip atau apa dari ya, gak mungkin keselip. Pasti ada orang yang udah masuk sini kan? Ya mana ada selain kamu, saya cewek satu itu cuma kamu yang masuk mobil aku. Coba kalian berdua lihat ada yang kenal dengan orang ini? Gak ada. Itu siapa? Gak kenal. Kok dua-duanya panik ya? Enggak itu, kamu siapa itu mas? Kenapa? Kok kalian panik? Kak, tadi saya kasih lihat fotonya tante siapa? Henny. Tante Henny kok pada kabur dua-duanya? Gak tahu. Ya jelas lah, ya jelas kabur. Ini supir saya. Ini supir tante. Ini berondong saya. Apa? Berondong saya. Berondong? Berondong? Maksudnya apa? Enggak percaya aku, enggak. Maksudnya tante apa? Berondong. Enggak. Ini pacar enggak. Aku ya, enggak suka. Enggak mungkin sama tante-tante. Kamu pacar aku. Sekarang dia aku. Babem, aku jangan pergi. Kamu pacar aku. Iya, Tante jangan nama-nama, jangan ngarang-ngarang tante. Enggak pernah. Oke, coba kamu geser. Kamu di sana. Tante di sini. Tante, sini. Bebe. Tasnya aja Hermes Birkin loh. Oke, tadi tuh di depan mobil tante yang hitam. Iya, betul sekali. Hah? Dibawa kabur sama? Sama sini nih. Supir tante. Wey! Hah? Gak tanggung jawab kamu itu, gitu loh. Kamu kan janji mau jemput saya. Kenapa sampai jam segini belum jemput-jemput? Kan? Kamu tuh, kamu tadi bilang kan sama si Siti, gitu loh. Kamu ngasih duit sama Siti untuk supaya gak ngomong sama saya. Gitu kan? Oh, tuh ya. Logo Siti, bukan diri kamu nyogok supaya kamu bisa pacaran nih sama cewek ini, Siska. Siapa Siska namanya? Iya, ini pacar saya. Siapa? Enggak, kita udah enggak pacaran. Pacar saya. Enggak apa. Oh, kamu tadi tahu. Waktu awal ngakunya pacar, tahu dia supir aja. Orang kaya. Udah, ini pacar aku yang ini. Anu, aku sayangnya Manu. Kamu mau dibohongin sama laki-laki kayak gitu? Ya enggak, emang bukan pacar aku kok, aku enggak peduli lagi sama tadi dia. Tadi kamu bilang aku pacar kamu. Ya udah, aku enggak peduli lagi sama kamu, kamu suka bohong sih. Wah. Oke. Itu supir tante. Nah, Ano, kenapa kamu juga tadi diliatin foto tante Yeni ini kamu lari juga? Iya, kenapa? Kenapa sih Ano? Kamu jangan kayak gitu dong sama rasa aku. Risi, mas. Kenapa risi? Kenapa? Kamu jangan so pura-pura dong. Pura-pura apa sih? Ih, kalau ganjen banget sih. Biasa aja, tante, biasa aja. Mas, soalnya saya ngerasa risi apa? Dia sering goda-godain gitu, mas. Goda-godain, mas. Mas, dia mainannya aja tante-tante. Udah kamu sama aku aja, ngapain? Oh, enggak. Kalau di jalanan itu? Ya. Kalau di luar, dia selalu ngajakin saya jalan. Apa? Iya. Enggak. Sering ngajak di jalan. Tante jangan cerita yang enggak benar dong. Iya, jadi gini ceritanya. Saya itu kenal dia itu, kan saya itu kan menang arisan. Menang arisan. Dapat berondong. Apaan? Berondong enak aja. Jadi arisannya bukan. Jadi arisannya bukan duit, bukan berlian, tapi dapatnya Ano. Dapat berondong. Oh my god. Kenyataannya gak kayak gitu tante. Beneran selingkuh sama tante. Pacar aku gak suka sama tante. Weh udah jelas belagu lu. Tau gak nih liat nih. Kalung aja nih siapa yang beliin. Aku emang iya? Beliin. Nih jaket nih siapa yang aku beliin. Kamu bisa gak beliin dia? Enggak. Jangan aku nih tante orang dia bilang. Lu kok jadi begini tadi aja lu? Iya. Garang lu. Coba dia gak ngapain nih gitu loh coba. Gimana Umi? Ternyata. Nenek-nenek juga masih bisa dapet berondong, Mi. Oh iya. Hari gini. Enggak sama dia. Enggak, bilang aja kalau bisa itu. Enggak. Tuh, dia aja bilang enggak loh, Tante. Dia begini bilang sama kamu seperti ini. Tapi kalau di luar, apa? Enggak. Tante, kalau aku aja. Tolong apa? Enggak mungkin. Cowok aku enggak mungkin suka sama Tante-Tante. Enggak, oke, sekarang gini aja. Kalau emang lo... Kalau emang kayak diciut gitu. Oke. Kalau memang kamu tidak ngaku, dengarkan sugesti saya. Dengarkan saya. Entah kenapa setiap kamu berbohong, dengarkan, rasakan pijatan saya. Rasakan, semakin kamu nikmati pijatan saya, semakin kamu merasakannya, kamu akan masuk ke titik nyaman. Satu, rasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan dua, rasakan rasa nyaman itu membuat kamu lebih rileks dan lebih tenang lagi. Tiga, saat kamu merasa rileks dan tenang, kamu akan mengikuti perintah saya. Dan empat,
setiap kali kamu berbohong, setiap kali kamu berbohong entah kenapa, lihat saya, kamu akan seperti ini, lihat. Hah? Apaan? Oke, okay. Setiap kamu berbohong, kamu akan seperti ini, seperti apa? Ya. Ya, setiap kali kamu berbohong, kamu akan seperti ini. Dan kamu akan menggaruk-garuk kepala kamu. Oke, okay. Mengerti? Oke, okay. Pertanyaannya adalah, apakah kamu kenal dengan tante yang ini? Nggak kenal. Nggak kenal? Oh, nanti dia kenal dong. Dia tuh udah bohong, dia nggak kenal. Oh, nggak kenal ya? Oke, okay. Jadi... Kamu beneran nggak kenal? Tante ini bener-bener bukan pacar kamu? Kamu bilang ke aku ya apa adanya dong, masa bilang gak kenal gitu. Oke, okay. Kalung ini? Bisa aja. Kalung ini dari mana? Kalung ini dari ini. Kalung ini dari mana? Beli sendiri mas. Oh, 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 oh. Beneran dibeliin ini? Oh, iya aku beliin ini nih. Nih, kalung, jaket, ini aku beliin. Loh. Ya udah. Oke, dengarkan saya. Fokus di sini dan saya memberikan stimulasi 3 2 1. Aku dong. Kamu kafir. Om, kamu pulang aja sana. Oke. Dan intinya adalah ini siap tante ya kan? Anong mungkin bisa jelasin mungkin? Jadi tante apa? Ini saya mau diajak makan, diajak nonton, diajak belanja sama dia, saya mau tujuannya cuma satu, Mas. Biar dia bayar utang. Tapi kan harusnya enggak kayak gitu kamu ngelakuinnya. Karena dia ini saya seorang debt collector, dia ini adalah dia punya utang sama atasan saya. Siapa? Sama bos saya. Tante itu punya utang. Jadi saya harus ngelakuin tugas ya, enggak apa-apa deh saya kemudian kan... nonton, yang penting utangnya cepat dibayar. Ya, jadi pacarnya. Jadi tante yang modus dong. Tapi mas, saya bilang nih dia SMS-nya dia nih mas, kalau dia suka ngajakin jalan nih. Oke. Okay. Beneran? Kamu suka ngajakin suka jalan? Ya tujuannya buat nih. Apa? Supaya cepet tapi aja. Tapi kan gak harus ngajakin jalan, kamu gimana? WA-nya dia nih. Kalau saya gak memperlakukan dia seperti itu, saya ngechat tante di mana? 3 hari mas baru dibalas. Iya. Kalau saya WhatsApp dia. Saya langsung. Kalau saya WhatsApp dia, Beb di mana? Dia pasti langsung balas. Tuh kenapa kamu panggil Beb? Kenapa kamu panggil Beb? Berarti bener panggilannya Beb. Dia bisa sekarang ngomong kayak gini mas, gitu loh. Nah mas sekarang saya tahu nih mas. Kan kalau cewek-cewek zaman sekarang nih mas, ya kan? Cewek zaman sekarang itu kan konsumtif nih mas. Iya. Kan konsumtif, dia suka belanja, ya kan? Suka belanja pakai kredit card nih, gitu loh. Udah tau kan dia kan debt collector nih. Kolektor, nah tempelin lah mas. Maksudnya apa tante? Tempelin, maksudnya apa tempel-tempel? Ada apa sih tante? Biar enak drastis. Aja aku sayang sama Ano, ya emang dari hati. Gitu loh, tante. Bukan kau gitu. Tempel-tempel karena dia biar gratis. Kolektor. Modus kan manfaatin Ano. Enak aja jangan kayak gitu ya ngomongnya, jangan aneh-aneh tante. Jaga omongannya. Gak sembarangan. Aku sayang sama dia tulus loh. Tulus. Jangan sok tahu. Aku juga sayang sama kamu kok. Tante keluar aja cuci mobil di depan. Oke. Okay. Coba. Ini kan kayak gini coba, Mas. Itu kan coba. Dia kan mau deket sama ini kenapa supaya utangnya beres. Enak aja tante-tante jangan asal ngomong ya. Jangan nyeblak aja. Iya. Dibayarin Ano kan? Iya. 20 juta. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang kalau aku bayar 200 juta ke kamu gimana? Maksud tante apa? Mau enggak aku bayarin 200 juta? Kan kamu udah bayarin 20 juta toh? Iya. Jadi bayar 200 juta buat apa tante? Buat melunasin. Dia melunasin kan tadinya melunasin nih 20 juta. Melunasin utangnya. Nah, sekarang aku kasih kamu 200 juta. Mau enggak? Tapi kamu cari cowok lain biar. Iya, benar. Nah, tapi sampai itu kamu. Oke. Gimana tante? Oke. Mama, gimana tante? Tadi. Tapi kok kayak Siska kayak mau ya? Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa ikut? Kamu pergi deh. Kamu pergi sana. Kamu masih punya urusan sama aku ya. Maksudnya gimana tante gitu? Kamu aku kasih 200 juta. Iya. Ya, tapi Ano sama aku. 200 juta. Oh. Mau enggak? Ayo, mau enggak? Nih, aku minta nomor rekening kamu deh. Rekening?
Langsung gitu. Tuh, 200 juta tuh langsung. Oh, apaan sih? Iya, ntar dulu, ntar sini. Dulu. Sini. Aku bilang sini. Antar, 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 antar. Sini. Mana kira gua ambil barang dagangan? Lu ambil, kamu ambil 200 juta. Terus aku kemana? Ditinggalin. Oke. Okay. Tapi Ano sayang sama Siska apa enggak? Jujur, No. Sayang, Mas. Sayang. Sesayang apa kamu sama dia? Sayang bohong. Tuh kan, Mas? Sayang baru tulus, dibilang mas. Tulus? 100 juta. Karena masih ada wanita yang ada hubungan sama Ano akan saya datangkan ke sini. Emang apa? Kita panggil saja. Silakan wanita tersebut. Jadi dia yang bikin kamu ninggalin aku. Eh, apaan lu jangan nyolot-nyolot dong.